Halo sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Egoy The Krypton. Hari ini saya ingin membahas satu buah raket Warren Yonex tipe Nanoray 300R. Untuk bahan dasarnya sih di sini tertulis graphite ya, effulgence kurang jelas ya. Sini autofokus kameranya agak sulit nih ya. Ya, tapi di awal sih saya udah coba kasih beberapa review dan kebetulan tulisannya juga tidak terlalu kelihatan ya, tapi tuh. Di sini sih ada tulisan Made in Japan, tapi serinya seri SP ya. Mungkin kalau kalian bisa cari SP itu berarti Singapura punya ya. Lalu di sini ada logo PBSI 3U ya. Kebetulan saya beli raket ini udah cukup lama ya. Saya coba ingin review aja. Lalu juga saya sudah pasangin grip Aztec ini sekitar harga 25 ribuan dengan raket sekitar 800 ribuan. Kita udah dapat yang made in Japan. Lalu kebetulan saya pakai senar DG68 titanium, harganya sekitar 100 ribuan ya. Jadi total mungkin sekitar 925 ribuan. Warnanya sih warna putih dan hitam ya. Jadi mungkin kombinasinya juga cukup menarik, cukup bagus. Tapi sekarang coba kita timbang aja dulu. Berapa sih berat dari raket ini? Coba kita timbang posisinya. Kok 2 ya? Di nolin dulu. Oke, udah nol ya. Sekarang coba kita timbang berapa sih kalau raket untuk Nanoray 300 ini beratnya 99 gram ya. 99 gram ini sudah termaksud grip dan juga senar ya. Lalu coba sekarang kita coba ukur panjangnya. Panjang dari batang sini sampai ke ujung ya. Mudah-mudahan cukup ini penggarisnya sekitar 45 cm. Kurang ya. Jadi sampai SP saja dia sampai 45. Jadi kalau saya tambahkan, kebetulan penggarisnya kurang, kalau saya tambahkan berarti sekitar nambah 1,5 cm, berarti 46 cm dari ujung raket ini sampai ke ujung batang sini nih, pas perbatasan sini ya. Raket Ronex ini lebih panjang ya dari raket Lining yang pernah saya punya juga. Kalau lihat dari batangnya ya. Ya. Ini udah sejajar ya. Ya. Coba nih intinya saya angkat dulu deh ya biar lebih kelihatan. Nah. Lebih jelas kan? Nah, ya. Beda sedikit ya antara ujung sini, ujung frame-nya sama yang Lining sama yang Yonex ya. Kebetulan ini Yonex, ini Lining adalah Lining Ultra Strong US 998 Lead Plus. Ini salah satu raket yang saya suka loh ini. Karena pegangannya, karena bentuk gagang dari sini kemarinnya lebih pendek, jadi pada saat perpindahan dari bawah ke depan itu tidak terlalu jauh ya. Jadi pada saat ini pindah gagang itu lebih cepat dan lebih nyaman gitu ya. Tapi coba nanti kita coba tes saja raket Yonex ini gimana untuk power smash-nya, defense-nya, kontrolnya. Nanti terus ikuti review saya ya. Nanti akan saya jelaskan enak atau seperti apa. Di sini juga ada nano science ya, karena ini Nanoray. Jadi ini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi memang fokus kameranya jauh tuh, baru kelihatan nano science ya. Oke, di ujungnya juga sudah ada tulisan Japannya.
Oh ya, Japan. Coba nanti ikuti saya terus untuk perkembangannya. Seperti apa powernya, seperti apa defense-nya untuk pengontrolan bolanya. Ikuti saya terus dan jangan kemana-mana. Halo sahabat YouTube, terima kasih sudah terus mengikuti untuk hasil dari seperti apa. Mohon maaf ya, saya tidak bisa memperlihatkan bagaimana di lapangan karena ada beberapa teman saya yang memang nggak suka di shoot, di video kan pada saat bermain. Lalu juga yang kedua, kebetulan saya ngetesnya adalah ngetes raket ya, jadi bukan ngetes cara bermain. Nanti apabila kalian ingin melihat perkembangan bagaimana cara permainan yang terbaik dalam main badminton, mungkin kalian bisa searching aja. Oke, setelah saya coba untuk Nanoray 300R ini cukup enak ya untuk digenggam. Mungkin kalau genggam mungkin tergantung sama kalian ingin yang tebal atau yang tipis. Kebetulan saya pakai yang agak sedikit tebal, medium, dengan serat, ada beberapa serat ulir-ulir dari jahitannya. Ini yang membuat saya lebih nyaman aja. Untuk smash sih mungkin baik ya, untuk defense juga baik. Nanti mungkin kalau di nilai antara nilai 10 sampai dengan 100, untuk smash-nya saya bisa bilang ini 75 ya dapat nilainya. Untuk defense-nya 65. Lalu untuk kontrol bolanya juga sangat baik, bisa dikatakan dapat nilai sekitar 75 ya. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan Yonex Made in Japan dengan harga di bawah 1 juta, kalian bisa dapatkan Nanoray ini ya, Nanoray 300R, karena harganya sekitar 800-an. Kalian bisa dapatkan di beberapa toko sport. Kebetulan saya beli Nanoray ini di daerah Cempaka Putih, Jakarta. Namanya Saudara Sport. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan kasih alamatnya, atau kalian bisa searching di internet Saudara Sport. Oke, mungkin itu aja. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like atau subscribe untuk dapat terus mengikuti perkembangan dari saya. Sekian dan terima kasih.